Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa, 14 Februari 2023. Pesta wajib Santo Sirilus, Rahib, dan Santo Methodius Uskup. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, Tuhan sungguh sabar membimbing kita. Namun juga Tuhan menyindir kita. Di sini dikatakan, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" Semoga kita di zaman yang sungguh media sosial menguasai dunia, bahkan menguasai manusia ini, kita tidak menjadi pribadi yang degil, pribadi yang keras, namun juga dangkal. Karena melalui zaman yang dikuasai, di mana media sosial menjadi sesuatu yang marak ini, ternyata kalau kita tidak cermat, kita bisa jatuh dalam hal yang tidak baik, kedangkalan hidup. Dan Tuhan membimbing, kalian mempunyai mata, tidak kalian melihat, kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Wah, ini kita punya mata, kita punya telinga. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di zaman ini. Mungkin ibu bapak, saudari saya yang terkasih juga mengalami begitu riuhnya, begitu gemuknya informasi. Bahkan mungkin panjenengan mengalami mendapatkan WA belum dibaca, sudah di-share. Kamu punya mata, namun kamu tidak melihat. Belum ada kiriman lagu, belum didengarkan, sudah di-share. Menjadi merasa lebih penting, merasa lebih pintar ketika sudah nge-share, padahal belum dibaca, padahal belum didengarkan. Ini sungguh terjadi, kedangkalan hidup. Nah, semoga kita mau merenungkan ini, dan semoga kita mampu melihat hidup kita. Semoga kita tidak mengalami kedangkalan hidup di zaman media sosial yang marak ini. Mari kita gunakan mata kita gunakan telinga kita untuk lebih cermat, untuk lebih peka mendengarkan, dan semoga kita mampu merespon
dengan baik, bahkan semoga bijaksana, sehingga kita tidak salah berkata, tidak salah memilih, tidak salah menjalani kehidupan ini. Karena memang di zaman media sosial yang marak ini, sungguh kita manusia ditantang untuk lebih baik. Tidak dikuasai oleh media sosial, namun sungguh menguasainya. Kita tidak tunduk kepada media sosial, namun kita menundukkannya. Di mana itu terjadi? Saat kita mampu menggunakannya dengan baik. Menggunakan dengan baik itu dengan cermat, dengan teliti, penuh pertimbangan, tidak asal-asalan, tidak ngawur. Nah, semoga dengan demikian kita tetap menjadi pribadi yang elegan, relevan, bahkan penuh keyakinan dan penuh makna di zaman media sosial yang sungguh kuat marak ini. Dan semoga dengan demikian hidup kita terjaga, hidup kita terpelihara di dalam jiwa raga yang sehat, yang kuat, karena kita menjaganya iling lan waspada. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.